Masak-memasak ini segmen saya tunggu-tunggu. Ramah sebenarnya saya menunggu segmen ini. Sebab hari ini satu makanan yang saya tunggu-tunggu itu daging perkasam. Jarang saya makan daging perkasam ni. Hari ini saya nak rasa juga. Tapi kita akan bersama dengan tukang masaknya dan juga pengeluar produk Hakak Manis sebenarnya. Ya, betul. Okey, Cik Balkis kita. Ya. Boleh ceritakan sikit apa daging perkasam kita ni? Ramuan dia dan bagaimana nak membuatnya sebenarnya? Okey, untuk membuat proses daging perkasam ni kita makan masa selama 3 hari. Okay. So kita perlukan daging, beras, asam keping dan garam. Okay. Untuk kita perap, untuk olah, untuk jadikan perkasam. 3 hari. Yes. Proses dia. Oh. Sebab kita nak dia punya daging tu perlu masak tak sampai 5 minit dia dah boleh makan sebab dia akan jadi lembut. Dia akan jadi lembut. Ha, yeah. Okey, ramuan yang yalah sudah pasti mesti ada rahsianya. Tapi rahsia yang boleh dikongsikan kepada tetamu selamat bagi penonton selamat bagi Malaysia. Okey. Rahsia dia actually tak ada rahsia sangat pun perkasam ni. Sebab rata-rata orang boleh buat perkasam ni cuma yang membezakan dia air tangan tu air tangan saya sendiri yang buat. Okey, boleh kita masak terus apa yang kita boleh tunjukkan kepada penonton kita. Okey, saya akan masak yang simple supaya penonton boleh tengok tak sampai 5 minit benda ni dah boleh siap untuk makan. Okey. So, kita masukkan macam biasa kita masukkan minyak dulu. Okey, kalau untuk masak daging perkasam ni untuk kita boleh katakan goreng berapa lama masa yang diambil? Tak sampai 5 minit untuk yang goreng ni. Sebab proses dah 3 hari. Proses dah 3 hari. 5 minit pun siaplah. Okey. Jadi apa yang kita akan masak hari ni? Kita akan masak daging goreng perkasam bersama dengan petai. Okey. Ini antara menu yang menarik hati pelanggan, hati customer sebab perkasam bila dicampurkan dengan petai rasa keenakan dia tu lain macam sampai bila nampak je gambar tu pun orang dah tertarik dah. Okey, jadi kalau kita lihat apa tu sudah pastinya perkasam kalau dikaitkan dengan cili ni, kalau cili api lagi mungkin kalau dia pedas lagi sedap sebenarnya. Lagi pedas dia lagi sedap dengan kita perkasam tu dah daging tu dah lemak. Lepas tu dia ada rasa masam dia kan. Okay. So bila campur dengan cili tu dia lagi sedap lah. Okey, jadi lepas ni kita akan terus masukkan ke dalam kita akan terus masukkan ke dalam kuali. Okay. Bersama dengan bawang dan cili lah. Kemudian dah boleh makan dah. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita nak tunjukkan kepada penonton sebab pergi Malaysia, proses masak ni sebenarnya walaupun sekejap tapi kita kena cepat sebab kita nak tunjuk lagi. Okey. Jadi di depan saya ni sebenarnya ada daging yang nak masak. Okey, silakan. Okay. Silakan tuan. Jadi kita lihat ada serbuk di beras. Daging tu. Itu apa sebenarnya? Itu adalah beras yang kita dah sangai dan kita dah blender. Okey. Perap sekali dengan daging lah. Okay. So dia akan ada rasa rangup beras tu, ada rasa daging dia. Okey. Jadi kalau sesiapa ingin mendapatkan ataupun ingin masak daging tu ini, adakah dia boleh dapatkan terus dalam bentuk yang apa tu? Daging yang gini dah bentuk daging yang perlu dimasukkan bagaimana? Yang kepada pelanggan yang kat luar sana yang nak dapatkan kasam Hakak Manis boleh terus dapatkan dengan ejen dan stokis ataupun direct dengan HQ. Okay. Dia akan keluar dalam paket yang macam ni. Uh-huh. Dah siap. Just buka boleh terus masak. Buka, so memang masak. Sangat memudahkan ni lah. Okey. Jadi bila buka saja pun masak dia pun mungkin 3-5 minit saja. Ya, yeah, sama. Okey, mudah. Okey. Ini dia cili dia. Okay. Dengan bawang dia. Okey, kita terus masukkan petai. Petai. Ini wajib ni sebenarnya. Tambah dengan petai. Ini memang makanan kampung lah ni, Melayu. Ya, ini betul-betul makanan kampung. Kalau sebelum ni orang kenal perkasam dengan ikan. Betul. Tapi kali ni kita dah buat dengan resipi baru dengan ayam, dengan daging. Betul. Sebab lebih ramai penggemar daging dengan ayam. Okey. Sebenarnya untuk makluman penonton sebab bagi Malaysia, saya sebenarnya dah telan air liur sebenarnya. Dengan haruman, baunya cukup harum. Dengan petainya lagi. Cuma saya tak makan petai. Tapi hari ini oleh kerana ada daging perkasam, saya kena rasa lah sikit nanti. Okey.
Okey, kita dah boleh. Dah masak. Siap masak. Oh, cepatnya. Jadi masalah sekarang tibalah masanya untuk saya mencuba. Ya, boleh cuba. Okey, silakan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan yang sedang menonton, saya tengah mencium bau yang cukup harum yang sebenarnya. Dengan bawang yang petainya. Okey, inilah daging perkasaan hakak manis sebenarnya. Okey. Jadi kita boleh rasa boleh rasa. Okey. Cam, mungkin saya boleh cuba dulu dengan beras dia yang telah dijadikan untuk kasam ni. Oh, ini pun dia ada rasa. Okey, now saya akan rasa daging dia pula. Nama apa tu produk ni, nama dia daging apa tu, akak manis. Akak manis. Jadi manis ke tidak kita nak rasa sebenarnya. Apa maksudnya? Okay. Boleh saya potong sikit lagi? Tak besar sangat. Dia lembut. Dia boleh potong pun boleh. Okey, jadi ingin saya rasa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Rasanya memang ada masin, ada manis dia juga. Jadi ada pelbagai rasa. Tapi untuk masak ni penting sebenarnya. Sebab masaknya sebenarnya 3 minit ataupun 5 minit sahaja. Jadi kita kira tak lama sebenarnya. Tak sampai. Dapat produk ni masuk dalam kuali terus masak. Boleh makan terus. Puan Baki, macam mana kalau kita nak mendapatkan cara, macam mana nak tahu resepi masak ni ke, produk ni ke, macam mana sebenarnya? Okey, boleh terus layari FB kami, Perkasam Hakak Manis HQ. Dekat situ ada keterangan dengan lebih lanjut dan kita ada stokis dan ejen seluruh Malaysia yang boleh nak dapatkan perkasam kita. Okey. Ni, kita juga ada keluarkan ayam. Perkasam daging, perkasam ayam tumbuk yang mana dah ready meat. Dia dah boleh ready to eat. Maksudnya boleh terus makan. Okey. Buka terus makan. Kat mana-mana pun boleh. Okey, jadi boleh cuba rasa ini perkasam ayam tumbuk, ini perkasam daging tumbuk yang mana bahan-bahan tu yang kita kisar, kita masukkan sekali segala cili, bawang, dia dah komplit dalam ni. Okey. Ni kita ada masak lemak cili api, maksudnya perkasam daging masak lemak cili api yang kita masak. Okey. Ini perkasam daging tapi kita buat dengan nasi goreng. Okey, semua ni dimasak dalam keadaan dalam masa yang singkat saja Yang ini tak perlu masak. Boleh buka terus makan. Okey, baik. Inilah perkongsian kami hari ini tentang daging perkasam dan juga masakan lain. Terima kasih Puan Bakis. Semoga terus maju jaya. Okey, baik. Kita sebenarnya nak ke